Pelaku begal payudara yang meresahkan warga Sumenep berhasil diamankan pihak kepolisian. Pelaku mengaku sudah melancarkan aksinya sebanyak 3 kali. Berawal dari laporan seorang perempuan muda yang telah menjadi korban begal payudara di Jalan Raya Desa Giring, Kecamatan Manding, Kabupaten Sumenep. Tim Resmob Polres Sumenep akhirnya berhasil meringkus pelaku setelah seminggu melakukan pencarian. Pelaku berinisial AF, warga Sumenep, yang biasa melancarkan aksinya dengan memepet korban saat berkendara, saat lokasi sudah sepi, kemudian tiba-tiba pelaku meremas payudara korban. Humas Polres Sumenep AKP Widiarti mengungkapkan bahwa pelaku sudah melakukan aksinya sebanyak 3 kali dengan memilih target secara acak dan di lokasi yang berbeda. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 281 KUHP dan atau pasal 289 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Dari Dasuk ke setibanya di Manding, itu dipepet oleh terlapor. Dan terlapor ini langsung melakukan hal-hal yang tidak senonoh. Polsek Manding berkoordinasi dengan Resmob melakukan upaya lidik dan membuahkan hasil. Bisa kita amankan dalam waktu kurang lebih seminggu. Menurut pengakuannya sudah